Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dari... Sudah dua minggu kita tidak bertemu secara live. Punten kemarin memang kondisi lagi drop banget. Ya, sekarang juga masih sedikit-sedikit batuk-batuk. Tapi, insya Allah, saya akan mencoba... untuk bertemu lagi dengan teman-teman di sini untuk belajar dan juga sharing tentang materi digital forensik. Ya. Nah, ini akan saya bawakan yang dasar-dasar saja supaya teman-teman bisa kebayang apa yang harus dipelajari ke depannya ketika teman-teman tertarik belajar di atau mengikuti keilmuan di bidang digital forensik. Kalau kata saya sih seru sih. Ya, seru banget. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik belajar, ya tertarik belajar di bidang digital forensik, ini harus punya passionnya ya, harus punya passionnya dulu, harus punya ketertarikannya dulu. Kalau saya pribadi melihat keilmuan digital forensik ini sebuah art, ya sebuah seni, seni dalam memecahkan sebuah kasus, menemukan barang bukti, dan juga bagaimana kita bisa mempresentasikan bukti digital itu ke hukum. Oke, nah ini sekilas ya tentang digital forensik supaya teman-teman bisa kebayang. Nah, tapi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman seperti apa sih bentuk dari digital forensik. Nah, sebelum kita masuk ke digital forensiknya, kita akan bahas dulu, ya kita harus pahami dulu konsep dari yang namanya forensiknya. Ya. Jadi kan digital forensik itu sebenarnya turunan ya, turunan dari keilmuan yang namanya forensik. Nah, di sini kita akan coba ceritakan dulu. Ya, saya akan coba ceritakan dulu kepada teman-teman seperti apa sih forensik itu. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman di sini tidak asing ya dengan kata atau istilah forensik. Walaupun mungkin secara harfiah teman-teman belum bisa mendefinisikannya, tetapi paling tidak teman-teman tahu penggunaan forensik itu seperti apa. Ya, maaf ya, kebanyakan batuk. Tenggorokannya gatal banget. Oke. Sekali lagi, forensik. Forensik itu sebenarnya sebuah keilmuan ya. Forensik itu dia adalah sebuah keilmuan yang merupakan cabang ilmu. Ya, yang merupakan cabang ilmu forensik yang sangat dipopulerkan ketika banyaknya apa ya cerita-cerita fiksi mungkinnya cerita-cerita atau media-media kontemporer itu yang berhubungan dengan novel atau cerita dari Sherlock Holmes ya. Teman-teman mungkin pernah ya, pernah dengar dan pernah nonton mungkin filmnya atau serialnya tentang Sherlock Holmes yang dibuat atau yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle. Itu menarik banget. Jadi kalau teman-teman ingin membutuhkan passion untuk berkarir di bidang digital forensik, novel itu menurut saya wajib dibaca. Memang banyak banget variannya. Ataupun apa ya kalau di novel itu ya. Topik-topiknya ya, judul-judulnya banyak banget. Tapi menarik kok. Ya, jadi teman-teman di situ bisa belajar juga dari novel itu bagaimana berpikir sebagai seorang forensik.
Nah, tetapi di novel-novel itu, di zaman dulu kan, zaman dulu itu, pertama kali publish itu novel Sherlock Holmes itu tahun 1887, kalau nggak salah saya. Ya, coba teman-teman searching aja. Ya. Itu menceritakan tentang bagaimana seorang detektif namanya Sherlock Holmes bisa melakukan investigasi, melakukan forensik sehingga bisa memecahkan kasus-kasus yang bahkan sampai kalau secara logika kita kasus ini nggak mungkin bisa dipecahkan. Tetapi ternyata memang ada caranya. Ya, itu menarik tuh, teman-teman bisa belajar dari sana. Ya, boleh silakan ya, baca-baca supaya bisa menumbuhkan, oh ternyata menarik nih belajar cyber security tapi masuk ke cabang di bidang digital forensik. Ya, seru banget. Ya, jadi sebenarnya konsep forensik atau ilmu forensik itu sudah ada dari zaman dulu ya, bahkan bisa dibikin novelnya. Tapi saat ini film-film kemudian juga serial-serial itu banyak sekali yang mengangkat tentang forensik. Contoh misalkan yang paling booming itu adalah serial yang namanya CSI. Ya, pernah dengar ya? Kalau teman-teman senang nonton TV kabel ataupun ya nonton-nonton di YouTube, itu ada namanya CSI, film CSI. Itu seru juga. Ini kalau teman-teman pengen belajar ya tentang konsep forensik seperti apa ya, tentunya CSI. Nah, di CSI itu sudah ada beberapa episode yang memang menceritakan tentang digital forensiknya. Jadi tidak hanya bicara dari sisi forensik fisik ya. Forensik fisik tapi dibicara dari sisi digitalnya juga. Ya, seru, menarik. Itu kalau teman-teman ingin bicara forensik ya, atau ilmu forensik. Nah, kalau misalkan kita cari ya, misalkan definisinya ya tentang science forensik itu seperti apa sih, Pak? Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman kira-kira seperti apa sih atau definisinya apa sih forensic science itu atau keilmuan di bidang forensik. Nah, di sini disebutkan bahwa forensic science itu merupakan the application of scientific method to establish factual answer to legal problems. Ya, kita artikan ya. Maksud dari definisi ini adalah pengaplikasian ya, pengaplikasian atau penerapan metode-metode ilmiah. Jadi forensik itu bukan apa ya, asal-asalan ya, bukan asal-asalan ambil barang kemudian juga buka sana buka sini, bongkar sana bongkar sini, nggak kayak gitu. Tapi dia punya metodenya, dia punya apa ya, ya metodenya ya, punya cara-caranya, punya prosesnya, dan prosesnya secara ilmiah memang dilakukan ya. Dan yang namanya metode ilmiah, dia pasti punya referensi, dia punya sumber, dia punya guidance, dia punya patokan. Tidak asal-asalan. Sekali lagi, forensik itu tidak dilakukan dengan cara asal-asalan. Karena kalau misalkan dilakukan dengan cara asal-asalan, buktinya bisa hilang, buktinya bisa berubah, ya, kemudian juga bisa tersamarkan, dan seterusnya. Jadi makanya harus dilakukan secara ilmiah, metode ilmiah. Ya. Penerapan metode ilmiah untuk menetapkan jawaban faktual, ya, fakta, untuk menetapkan atau menemukan jawaban fakta terhadap masalah di hukum.
Jadi bagaimana teman-teman bisa menetapkan jawaban di sini, bisa kita kategorikan sebagai bukti ya. Kita bisa menetapkan bukti nyata atau bukti fakta yang nantinya kita bisa hadapkan ke hukum. Ya, itu forensik science. Nah, kenapa disebut science? Karena memang dia adalah sebuah keilmuan. Ya, dia merupakan sebuah keilmuan ya. Dia sebuah keilmuan. Jadi kalau bicara atau belajar tentang science ini, belajar tentang forensik ini bukan hanya harus paham tools, harus paham caranya bagaimana, tidak, tetapi memang banyak sekali dasar-dasar yang harus teman-teman pelajari dulu. Basicnya harus kuat dulu. Ya, karena ini sangkut pautnya dengan barang bukti ya, sekali lagi ya. Ini sangkut pautnya dengan barang bukti. Oke. Seperti itu kalau kita definisikan dari si forensic science ini. Ya. Nah, beberapa pertanyaan. Ya. Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita, apa ya istilahnya ya, kita selesaikan atau kita jawab dengan menggunakan metode atau forensic science ini. Ya, kenapa sih sebenarnya kita harus melakukan forensic science itu? Ya, karena untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, ada pertanyaan, what was happened? Ya, apa yang sedang terjadi? Atau apa yang sudah terjadi? Kemudian, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian, who has been involved? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Kemudian pertanyaan, when did it occur? Kapan kejadian ini terjadi? Ya. Nah, ini pertanyaan yang nantinya kita bisa jawab setelah melakukan yang namanya forensik. Jadi, kalau teman-teman ada kasus nih, misalkan, ya, digital forensik lah misalkannya, saya nggak bicara forensik fisik ya, walaupun saat ini kita bahas tentang forensik secara umum misalkan ya. Ketika ada komputer tiba-tiba mati sendiri, nah berarti kan ada sesuatu yang salah di sana. Sedangkan kalau kita lihat keadaan lampu atau listrik, nggak ada drop, nggak ada putus, nggak ada mati. Ya, maka kita akan bertanya di sana, ini apa yang sedang terjadi nih? Kenapa komputer saya mati sendiri? Terus bagaimana komputer saya bisa mati sendiri? Ya. Apa saja yang terlibat ketika komputer saya mati? Apakah prosesornya, apakah RAM-nya, apakah harddisk-nya, apakah PSU-nya, apa listriknya, atau kapan komputer saya mati? Nah, kita nggak akan bisa jawab secara faktual. Ya, kita tidak akan bisa menjawab secara faktual kalau tidak kita forensik dulu. Gampangnya seperti itu, ngebayanginnya ya. Gampangnya seperti itu. Ya, sama halnya dengan kasus-kasus, misalkan ya, pencurian misalkan, korupsi, kemudian kasus-kasus pembunuhan. Sama. Ya, sama.
kita tidak akan bisa bilang bahwa pembunuhnya si A, si pelaku koruptornya si B, kemudian si pencurinya si D. Kita nggak bisa bicara itu kalau misalkan tidak mengalami proses forensiknya. Ya, karena dengan melakukan forensik, kita akan bisa tahu apa yang sedang terjadi, kemudian juga bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian siapa yang terlibat terhadap kejadian itu, ya, dan kapan kejadian itu terjadi. Jadi misalkan ya, misalkan kalau ada kasus, misalkan ya, ini di dunia nyatanya misalkan ada kasus pembunuhan, kemudian mayatnya ditemukan satu hari, misalkan seminggu lah misalkannya, seminggu setelah itu. Nah kan ketika ditemukan kan polisi itu tidak tahu, ya, tidak akan pernah tahu kapan pembunuhan ini terjadi. Nah, untuk menjawab itu, maka diperlukan forensik. Ya. Dengan menggunakan metode-metode yang sudah ada, yang sudah tentu, yang sudah pasti, dan terbukti secara ilmiah, ya, maka dilakukan forensik tek-tek-tek sampai nanti kita bisa menemukan jawaban faktualnya. Bahwa kejadian ini, atau kejadian pembunuhan ini, bisa terjadi atau terjadi satu minggu yang lalu pada jam sekian, antara jam sekian sampai jam sekian. Kemudian alat pembunuhannya apa, alat yang digunakannya apa, ya, itu bisa ketahuan. Kemudian kalau misalkan menggunakan pisau, ya pisaunya ditusuk dari arah mana, arah depan, arah serong kanan, serong kiri, atau dari arah bawah ke atas, itu bisa kelihatan. Ya, kemudian juga di pembunuhnya misalkan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, ya, tangan kanan atau kidal, itu bisa kelihatan dari arah posisi lukanya itu. Ya, tapi detailnya seperti apa jangan tanya saya ya, saya nggak tahu menahu masalah forensik di bidang atau di bagian fisik gitu ya, saya nggak tahu. Itu ada orang-orang yang khusus, ada orang-orang yang sudah kompeten, yang sudah memang belajar spesialis di bidang forensik fisik seperti itu. Itu seru belajarnya, biasanya dokter sih. Ya. Biasanya ilmu forensik itu dipelajari di bidang kedokteran. Ya, biasanya ya, seperti itu. Oke, kita sebelum lanjut kita say hi-hi dulu dari Cilin. Oke, keep it up. Oke, thank you. Ruben, Bang Ruben, SKSDID. Halo Pak Dodi, halo juga Bang Ruben. Selamat datang dari rumah baru. Halo Pak Dodi, halo juga Bang rumah baru. Kemudian juga dari Alvaro Taktik. Wis. Malam Pak, malam juga Bang Alvaro. Dari Mamon, ya malam Pak, malam juga Bang Mamon. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kemudian juga ada dari Bang Alif Dahlan. Malam Pak Dodi, malam juga Bang Alif. Terima kasih udah gabung. Kemudian dari Bang Fajar Ramadan. Malam Pak, malam juga Bang Fajar. Nah, sebelumnya saya minta maaf. Aduh, kalau misalkan videonya kurang nyaman dengan suara batuk saya. Karena memang kondisinya lagi gatal banget tenggorokannya. Dari Bang Jober Indonesia, sehat-sehat Pak, amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan sehat terus, teman-teman juga mudah-mudahan sehat terus ya. Sekarang kalau di, saya nggak tahu di tempat lain, tapi di Bandung kondisinya memang lagi, atau cuacanya lagi benar-benar ekstrim banget. Kadang-kadang pagi sampai siang itu panas banget, tiba-tiba sore itu bisa-bisa hujan. Ya, itu cuacanya masih benar-benar ekstrim banget. Jadi teman-teman juga mohon bisa jaga kesehatan juga ya, jaga kesehatan juga. Bang Ali Matei, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Ali. Fahri Eka, sehat-sehat terus Pak. Oke, makasih Kak. Makasih udah nonton juga. Sansan Hamdani, malam Pak, malam juga Bang Sansan.
pelajar Ramadan, semoga memberikan berkah. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, makasih banyak doa-doanya ya. Ya, mudah-mudahan dari support teman-teman, doa teman-teman, saya bisa lebih semangat lagi dan juga bisa terus ya istiqomah untuk memberikan pengetahuan apa yang saya miliki supaya teman-teman bisa tertarik dan juga semangat untuk belajar cyber security. Oke. Kita lanjut lagi tentang pembahasan forensik ya. Nah, tadi adalah sekilas ya, sekilas tentang apa itu forensik. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit ya, sedikit sejarah-sejarah tentang forensik. Sebenarnya forensik itu mulai bermunculan ya, mulai muncul itu di tahun 1800-an lah. Ya, dan juga di awal tahun 1900-an. Jadi sebenarnya dari tahun 1800 itu sudah mulai ilmunya, ilmu forensik itu sudah mulai muncul. Kalau forensiknya sendiri sebenarnya dari dulu-dulu juga sudah ada ya. Ya, zaman Romawi mungkin gitu ya, itu sudah ada. Tapi kalau ilmunya, ya ilmunya itu secara spesifiknya itu sudah mulai muncul di tahun 1800-an. Oke, jadi orang-orang sudah mulai banyak berkontribusi di keilmuan forensik ini. Nah, salah satunya ada yang terkenal dengan nama atau Bapak Toksiologi. Toksikologi ya. Ada yang dikenal dengan Bapak, the Father of Forensic Toxicology. Bapak forensik di bidang ilmu toksik racun. Ya. Pernah dengar kasus kopi Vietnam? Ya, itu kan alat bunuhnya itu adalah menggunakan racun ya. Nah, toksikologi itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang toksiknya, tentang racun. Ya. Jadi ada berbagai banyak zat yang saya sendiri juga nggak tahu lah, itu mah ranahnya mereka ya. Tapi berhubungan dengan racun itu memang banyak banget. Ya, modus-modus pembunuhan itu menggunakan racun. Ya, nah itu si dedengkotnya atau the father-nya, si bapak forensik di bidang toksikologi itu disebut dengan atau kita kenal dengan Bapak Matthew Orfila. Ya, di tahun 1787 sampai dengan 1853. Nah, dia pertama kali yang mempublikasikan tulisan ya, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan forensik toksikologi. Kalau ilmu toksikologinya mungkin sudah lama. Yang sudah lama adanya. Tetapi forensik tulisannya ya. Tulisan forensik di bidang toksikologinya itu pertama kali dipublish oleh beliau, oleh Matthew Orfila ini di tahun 1814. Ya, silakan teman-teman coba cari aja jurnalnya ya, atau tulisan saintifiknya atau tulisan ilmiahnya. Ya, cari Matthew Orfila ya. Toksikologi. Muncul enggak? Nah, iseng-iseng aja baca-baca. Seperti apa sih yang dia publikasikan itu? Nah, tapi ini kita belum masuk, sekali lagi belum masuk ke digitalnya ya. Belum masuk ke digital forensik. Ini baru sejarah dari forensiknya itu sendiri. Oke, kemudian setelah itu ada yang namanya Bapak Alphonse Bertillon. Ya, Alphonse Bertillon. Nah, beliau itu mendevelop
sebuah metode untuk mengidentifikasi terhadap atau melalui pengukuran tubuh, ya, body measurement, kemudian dipublikasikan a system on personal identification, ya, sistem identifikasi personal di tahun 1879. Ya, dia mengidentifikasi bagaimana tubuh dalam tanda kutip ya korban, ya, tubuh korban itu dengan metode-metode yang dikembangkan oleh Alphonse Bethlen. Ya, sehingga dia bisa mengidentifikasi siapakah si korban ini. Kadang-kadang kan banyak ya korban yang dibunuh misalkan dengan sidik jarinya dihilangkan atau disamarkan, mukanya dihancurin atau gimana dan seterusnya, sehingga ketika ditemukan korban tersebut sudah secara kasat mata itu sudah tidak bisa diidentifikasi lagi, ini siapa gitu ya. Nah, ternyata memang ada metodenya. Ada metodenya untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut. Nah, beliaulah yang pertama kali mendevelop metode tersebut, Alphonse Bertillon. Ya, di 1879. Ini sambil cerita aja ya, kita sambil ngedongeng aja ya, biar nggak terlalu bosen. Kemudian ada juga Bapak Francis Galton. Ya, Bapak Francis Galton, dia mempelajari tentang fingerprint, sidik jari. Ya. Dia mempelajari tentang sidik jari sebagai identifikasi. Ya, sebagai alat untuk mengidentifikasi. Dan juga dia mempublish bukunya tentang namanya fingerprint di tahun 1892. Saya sih nggak punya bukunya. Kayaknya kalau teman-teman punya saudara, punya kakak, atau punya sanak saudara lah ya, sanak saudara yang kuliah di kedokteran atau yang memang bekerja di bidang forensik, boleh ditanya-tanya ya. Ya, seru kok baca-baca buku-buku seperti itu. Kemudian juga ada lagi, ini 1892 ya, 1892. Bapak Hans Gross. Ya. Bapak Hans Gross, dia mengembangkan prinsip-prinsip dalam pengaplikasian keilmuan di bidang investigasi di beberapa publikasi. Ya, jadi investigasi forensiknya, ilmuannya ya, keilmuan itu dipublikasikan oleh beliau pada tahun 1893. Jadi sudah mulai banyak sekali orang-orang berkontribusi di tahun 1800-an. Ya, 1800-an ya. Itu udah banyak orang-orang membuat jurnal, membuat tulisan karya ilmiah, membuat publikasi-publikasinya. Ya, sudah mulai banyak. Ya, kemudian juga siapa lagi ya? Di sini ada yang namanya Bapak Albert S. Osborne. Ya. Mungkin dari keluarganya Osborne, bukan yang ada di Spider-Man ya mungkin ya. Ya, Bapak Albert ini dia mengembangkan scientific principle atau prinsip-prinsip keilmuan atau prinsip-prinsip ilmiah untuk memeriksa atau menguji sebuah dokumen. Ya, sebuah dokumen. Kemudian dipublikasikan dalam buku Question Documents di tahun 1910. Ya. Jadi dia mencoba, kalau tadi itu kan prinsip fingerprint seperti apa. Nah, ini dia mencoba mengexamination atau memeriksa atau menguji si dokumen. Apakah dokumen itu sudah pernah dirubah,
kemudian kapan dokumen itu dibuat, dan seterusnya. Nah, itu dia publikasikan dalam sebuah buku namanya Question Document di tahun 1910. Ya. Nah, jadi forensik itu sekali lagi tidak hanya bicara body, tidak bicara dari sisi manusia, tetapi secara fisik itu banyak, bisa dokumen juga bisa masuk ke sini. Ya. Kemudian lagi. Nah, ini ada ya, Bapak Leon Lettes. Ya, dia mempelajari karakteristik dari darah, jenis atau tipe darah. Ya, jenis darah untuk mengidentifikasi dan membuat sebuah metode untuk menganalisis dari sekumpulan darah tersebut. Ya. Jadi, dari darah itu sebenarnya bisa kita forensik, bisa kita investigasi. Ya, contoh misalkan racun misalkan ya. Korban dibunuh dengan racun. Untuk mengetahui jenis racunnya itu kan biasanya kita bisa melalui darah, ambil melalui darah. Ya. Selain kita bisa melihat dari efek yang di yang dikeluarkan oleh racun itu secara fisik, misalkan dari sisi warna kulit, misalkan dari sisi lidahnya, warna lidah, kemudian matanya, bola matanya, dan segala macam. Ya mungkin itu lebih taunya orang-orang yang ahli di bidang forensiknya ya. Saya nggak kurang, hanya paham sedikit. Ya, tapi setahu saya itu secara fisik itu bisa dilihat ya, apakah bloat ya, mukanya bloat, bloat itu apa ya? Ngembang gitu ya. Kemudian juga nah selain kita lihat secara fisik, nah itu bisa kita cek dari darah juga. Di darahnya mengandung zat apa segala macam itu bisa. Nah, metodenya itu di salah satunya dipublikasikan pertama kali oleh si Bapak Leon Lettes di tahun 1915. Ya, itu dari darah. Makanya banyak investigator atau forensik ya, ahli forensik itu memang basicnya itu adalah kedokteran. Ya, karena memang banyak banget ilmu-ilmunya di sana. Nah, kemudian terakhir ya, dari Bapak Edmond Locard. Ya, dia dikenal secara luas sebagai apa ya? Pengembang sebuah metode ilmiah dalam investigasi kriminal. Ya, dia yang pertama kali mempromosikan yang mengenalkan metode saintifik, metode ilmiah dalam investigasi kejahatan di laboratorium kepolisian Lyon, Prancis di 1910. Nah, setelah itu barulah muncul banyak banget. Setelah dikenalkan oleh Bapak Edmond Locard ini, barulah ilmu tentang criminal investigation itu mulai marak digunakan di kepolisian, ya, mulai marak digunakan dan juga menjadi salah satu bagian malah ya. Jadi bagian khusus bicara forensik di bidang kepolisian atau di bidang apa ya, kedokteran dan seterusnya. Ya, nah itu mungkin sekilas ya perkembangan dari keilmuan forensik atau forensik science-nya. Oke. Kita sapa-sapa dulu ya, sebelumnya kita minum dulu dikit. Kering. Tenggorokan kering. Oke, dari Bang Fajar Ramadan. Saya lagi icip-icip di dunia cyber security, Pak. Wih, ya semoga ketagihan ya.
Semoga yang diicipnya itu adalah pecinnya ya. Biar bisa ketagihan. Mantap Bang Fajar ya. Selamat mengicip-icip dan semoga bisa terjebak di cyber security. Kemudian Bang Afzal Adam, Pak, rekomendasi spesifikasi laptop buat cyber security apa ya? Atuh. Spesifikasi laptop buat apa dulu? Ya. Kalau buat attack and defense misalkan ya, itu mau nggak mau perlu spesifikasi yang lumayan tinggi lah. Ya minimal i5 misalkan, yang penting core-nya jangan dual core lah pokoknya ya. Sedih kalau dual core mah. RAM minimal 8 ya, minimal. Kalau rekomendasi saya itu ganti 16 GB itu udah nah recommended. Yang sisanya VGA juga nggak terlalu ngaruh sih. Yang penting prosesor sama RAM. Nah, kalau pakai SSD lebih baik. Ya, tapi kalau hanya sekedar untuk misalkan belajar apa ya, belajar cyber security dari sisi konsepnya, ya tuh nggak perlu gede-gede amat laptopnya ya. Kan cuman buka bikin apa ya, istilahnya buka Word, buka PDF, buka e-book dan seterusnya, nggak perlu gede-gede amat. Kemudian Tania Ananda, selamat malam Pak, ya, izin menyimak, enggak silakan, selamat malam juga, selamat bergabung. Selamat malam dari Bang Ruiji Medan. Selamat malam, izin masuk forum Pak, enggak silakan. Kemudian Fawas, Bang Fawas, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, ya, selamat datang Fawas. Kemudian ada tukang kabel, aduh. Hadir Pak Doi, aduh, makasih banyak Pak Dika udah gabung nonton live di channel Eike gitu ya. Makasih banyak udah gabung dan juga udah makasih banyak udah support channel saya Pak, thank you banyak. Kemudian dari Bang Riyad. Ya, Bang Riyad Zainal Mutakin. Salam kenal Pak. Salam kenal juga. Kalau untuk mulai belajar dari mana dulu ya? Dari mana? Mungkin Bang Riyad bisa lihat video live saya yang sebelumnya ya. Tentang roadmap belajar cyber security. Itu saya jelasin dari awal. Itu saya jelasin dari awal. Mulainya mau dari mana? Karena sekali lagi kalau bicara cyber security itu luas banget. Itu luas banget. Ya, mau belajar dari mana dulu? Kalau misalkan ingin jadi seorang digital forensik misalkan, ya itu ada mulainya dari mana, itu ada track-nya. Cuman saya belum bikin ya. Nanti insya Allah saya akan coba bikin roadmap-nya. Ya, untuk menjadi pen tester misalkan itu ada harus apa dulu segala macam, itu sudah ada saya bahas di video. Nah sebelumnya ya, cari aja yang live sebelumnya. Kemudian Bang Ahmad Ismail, Pak mau belajar forensik bagi basic dari mana? Dari mungkin dari basic ya. Dari mana Pak? Nah, nanti ini saya akan jelaskan ya. Nanti saya akan buatkan roadmapnya. Jadi teman-teman kalau yang tertarik ditunggu saya nanti live berikutnya. Saya akan buat roadmapnya, belajarnya dari mana, kemudian juga apa yang harus dipersiapkan di awal sampai dengan ujungnya mau seperti apa. Insya Allah saya akan bikinin. Ya, makasih masukannya Bang Ahmad. Kemudian Bang Muhammad Nur Fajri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, izin masuk. Oh ya silakan. Ya, makasih udah gabung. Oke, kita lanjut lagi sampai sejarah ya, bukan sejarah gitu, perkenalannya. Latar belakang dari forensik itu sendiri. Nah, kemudian juga di dalam forensic science itu ada yang namanya Locard Exchange Principle. Ya, namanya prinsip pertukaran Locard ya namanya ya. Itu sangat apa ya, sangat terkenal sekali di kalangan forensik ya. Ya, kenapa Locard ya, karena yang memformulasi prinsip itu ya, prinsip pertukaran itu, exchange principle itu namanya Edmond Locard.
Ya, namanya Edmond Locard. Nah, apa sih Locard Exchange Principle itu? Nah, di sini ada definisinya. Jadi, ketika ada dua objek yang saling kontak, contoh misalkan, saya berhubungan atau berkontak fisik, misalkan dengan pisau. Misalkan ya, misalkan ini contohnya, saya ambil contohnya aja. Ya, misalkan ada kejadian, ada event, kemudian ada barang buktinya di sana, ada sebuah pisau. Kemudian saya, orang awam, tiba-tiba melihat, loh ada pisau. Kemudian saya sentuh sedikit. Nah, ketika saya sentuh, itu terjadi exchange. Ada terjadi kontak ataupun pertukaran di sana. Nah, ketika saya sentuh objek tersebut, maka di situ ada terjadi pertukaran material antara saya dengan objek tadi. Makanya, kalau teman-teman menemukan sebuah event, menemukan sebuah case, jangan langsung obrak-abrik tempat kasusnya. Bahaya. Bisa-bisa teman-teman yang kena imbasnya. Nah, ini sudah menjadi aturan atau prinsip. Ya. Makanya ketika terjadi sebuah aksi dan terjadi sebuah event, misalkan terjadi sebuah kasus, makanya polisi langsung cepat-cepat membuat atau bikin polis lain kan ya di sekitar area itu. Tujuannya apa? Cuman supaya apa yang ada di dalam tempat TKP itu tidak ada terkontaminasi. Nah, ini yang saya khawatirkan ya. Kebanyakan masyarakat kita itu ketika ada kejadian kasus tertentu misalkan gitu ya, itu malah berbondong-bondong malah dilihat ke tempat TKP-nya. Itu apa? Akhirnya apa? Kalau kita melakukan itu, satu, itu akan menyulitkan bagi orang-orang forensik untuk menganalisa ataupun mengidentifikasi atau melakukan investigasi di dalamnya. Ya, karena sudah terjadi perubahan, sudah terjadi kontak fisik, dan seterusnya. Yang kedua, bisa jadi nanti malah kalian yang kena. Loh, kok ada sidik jarinya si A misalkan? Oh, itu panjang masalahnya. Padahal kalian cuman nyolek doang misalkan gitu ya, hanya nyentuh sedikit aja tuh. Kalian gak akan bisa ngelak. Artinya apa? Walaupun kalian tidak melakukannya, tetapi secara bukti ilmiah atau faktual buktinya, di situ ada jejak kalian. Kena tuh. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Locard Exchange Principle. Jadi kalau misalkan ada kasus, ya saran saya ya keluarlah. Jangan ikutan. Jangan sentuh apapun. Jangan sentuh apapun. Karena konsep dari Locard Exchange Principle ini, sekali lagi, whenever two object come into contact with one another, ya, jadi kapanpun dua objek itu saling berinteraksi atau terjadi kontak dengan yang lainnya, maka di situ terjadi pertukaran material. Material itu banyak ya, dan terbukti material banyak. Bisa sidik jari, bisa jejak sepatu, bisa rambut kita yang rontok. Ya, itu prinsip exchange lockard-nya. Jadi ini harus dipahami dulu konsep ini atau prinsip ini ketika teman-teman ingin belajar tentang digital forensik. Ya, forensiknya lah ya, forensik secara umumnya. Nah, kemudian ada istilah lagi di dalam forensik itu namanya crime reconstruction. Nah, ini mungkin istilah crime reconstruction ini akhir-akhir ini makin ramai ya. Rekonstruksi ya.
rekonstruksi kejahatan. Nah, apa yang dimaksud dengan crime reconstruction itu? Jadi, sebuah aktivitas yang melakukan reka ulang kejahatan yang terjadi. Ya, nah, di sini disebutkan crime reconstruction is the determination of the action and event surrounding the commission of crime. Jadi, untuk menentukan aksi-aksi apa saja atau langkah-langkah atau apa ya? Ya, aksi ya. Action itu ya. Ya, apa saja yang dilakukan oleh si kriminal tadi dan juga event-event apa saja yang ada di sekitar tempat kejadian ya, yang terjadi pada kejahatan tersebut. Jadi direkonstruksikan. Ya. Kok bisa sih si korban ini misalkan matinya secara tertelungkup misalkan. Ya itu nanti direkonstruksi kenapa bisa seperti itu. Oh gini, awalnya gini, terus gini, kemudian saya misalkan dipukul dari belakang, dia menghadapnya ke depan. Kemudian si pembunuhnya di belakang dihajar, jepret, maka dia akan tertelungkup. Kok dia posisinya miring? Nah, itu ada lagi nanti rekonstruksinya. Ini seru juga bicara tentang crime reconstruction. Oke, nah, jadi intinya bagaimana teman-teman nanti itu melakukan hipotesa ya, melakukan hipotesa, kemudian juga mengurutkan eventnya atau peristiwa-peristiwa itu diurutkan persatu persatu. Ya, peristiwa pertama apain dulu direkonstruksi, setelah itu lanjut peristiwa kedua atau event kedua direkonstruksi, event ketiga terus sampai sekian puluh sekian ratus event sampai dengan kejahatan itu dilakukan. Ya, pokoknya itu tentang crime reconstruction. Nah, kemudian di dalam melakukan forensik, teman-teman juga harus memahami konsep 5 WH. Ya, 5 WH. Ya. Who, where, what, when, why, dan how. Itu tujuan dari investigasi yang harus dilakukan. Jadi ketika teman-teman melakukan investigasi, 5 WH ini tetap harus kita gunakan. Who, siapa orang yang terlibat, siapa tersangkanya, siapa pembantunya, dan seterusnya lah. Pokoknya siapa berkaitan dengan orang. Where, ya, di mana tempat kejadiannya. What, apa yang digunakan, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya. Ya. Kemudian when, kapan kejadian itu terjadi. Why, kenapa kejadian ini bisa terjadi. Alasannya apa, motifnya apa. Dan how, bagaimana kejahatan ini bisa dilakukan, bisa terjadi. Jadi tujuan ketika kita melakukan investigasi itu, pertanyaan dengan menggunakan 5 WH ini harus tetap teman-teman pegang. Karena semuanya saling terkait. Ya, kalau semuanya sudah bisa dijawab, who, where, what, when, why, dan how, itu kita bisa mendapatkan atau ya, apa ya, istilahnya itu membuktikan bahwa kejahatan ini sudah selesai. Ya, ingat ya, 5 WH. Semoga nanti keluar ya di ujian. Kemudian
ada yang namanya istilah lain lagi di dalam forensik itu, ada yang namanya evidence dynamic atau dinamika sebuah barang bukti. Ya, evidence dynamic. Ya, dinamika-dinamika yang terjadi pada barang bukti. Apa sih yang bisa terjadi pada barang bukti itu? Ya. Nah, barang bukti itu bisa terpengaruh oleh banyak hal. Jadi yang namanya barang bukti itu bisa kita tambahkan, bisa kita ganti, bisa kita samarkan, bisa kita hilangkan. Ya, macam-macam. Makanya para pelaku kejahatan ketika berhasil melakukan kejahatannya, yang pertama dilakukan adalah menghilangkan atau menyamarkan barang bukti. Ya, karena yang namanya investigator itu pasti ujung-ujungnya adalah harus nyari bukti dulu supaya kejahatan ini bisa terbukti nantinya. Nah, kalau buktinya nggak ada, ngambang, kasusnya pasti akan nggak bisa selesai. Dan tidak bisa hanya mengandalkan saksi. Nggak bisa. Karena di mata hukum itu, ini koreksi ya kalau saya salah ya, kalau di mata hukum itu, selain saksi juga harus didukung dengan bukti. Bukti yang akurat, bukti yang faktual. Ya. Nah, tapi yang namanya barang bukti, sekali lagi, itu bisa dinamik, bisa berdinamika, bisa terpengaruh oleh apapun. Ya, bisa dimanipulasi, bisa ditambahkan, bisa diganti, bisa dihilangkan, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, evidence dinamika. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman melakukan investigasi terhadap barang bukti itu, harus benar-benar dipastikan, harus benar-benar di ya dibuktikan lah ya, dipastikan bahwa barang bukti itu atau evidence itu memang benar-benar real, benar-benar nyata dan tidak mengalami pengaruh apapun. Ya, tidak ada tadi ya, tidak ada penambahan, tidak ada pengubahan, tidak ada relokasi, tidak ada proses pengaburan barang bukti. Ya, tidak ada pencemaran barang bukti sampai dengan tidak ada pelenyapan atau penghilangan barang bukti. Apapun niatnya, artinya gini. Kadang-kadang ada yang tidak sengaja. Wah. Barang buktinya kepegang sama saya gitu ya. Bare hand gitu ya, nggak pakai pelindung, nggak pakai sarung tangan ya, kepegang, wah itu udah ya, integritas dari sebuah evidence-nya udah hilang. Kenapa? Karena mungkin sidik jari pelakunya itu sudah ketimpa sama kita, lah ini kita yang kena ya. Jadi macam-macam dinamika barang bukti itu, ini yang kendala ya, kendala yang teman-teman akan hadapi ketika melakukan investigasi terhadap barang bukti. Nah, jadi kalau misalkan investigator sudah ketemu dinamika ini, pasti pusing deh, pasti. Pasti pusing. Ya. Oke, nah itu istilahnya ya, istilah dalam forensik gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke digital forensiknya. Ya, seperti apa sih digital forensik itu? Ya, ini ada ya, ada definisinya ya. Ini kalau misalkan kita definisikan. Digital forensik itu adalah penggunaan metode, ya metode yang jelas metode ilmiah pasti, ya scientifically method,
Kemudian yang diturunkan secara ilmiah dan terbukti menuju preservation-nya apa ya? Kayak melestarikan ya. Mengumpulkan lah, mengumpulkan, kemudian mengkoleksikan ya, mengkolek ya. Kemudian memvalidasi, kemudian mengidentifikasi, setelah itu menganalisis, kemudian hasilnya diinterpretasikan, hasilnya kemudian didokumentasikan dan dipresentasikan sebagai barang bukti digital. Jadi sebuah metode yang digunakan atau yang dilakukan secara ilmiah dan terbukti. Ya, metodenya itu sudah terbukti dan juga metodenya sudah dilakukan secara ilmiah. Untuk apa? Untuk melakukan preservation-nya, ya, pengumpulannya, collection, melakukan validasi, identifikasi, analisis, interpretasi, dokumentasi, dan presentation. Ya, semua tahap-tahap ini harus dilakukan secara scientific dan terbukti. Ya. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan barang bukti digital atau digital evidence yang berasal dari sumber-sumber digital, entah itu misalkan dari laptop, dari komputer, dari jaringan, dari aplikasi, dari database. Ya. Dengan tujuan untuk memfasilitasi ya, dan juga merekonstruksi peristiwa atau event tadi yang ditemukan pada tindak kriminal ya, atau helping to anticipate ya, untuk membantu mengantisipasi aksi-aksi yang tidak diizinkan untuk menghancurkan, menghilangkan semua operasi-operasi yang sudah kita rencanakan. Ya. Nah, itu disebut dengan digital forensik. Panjang ya sebenarnya. Tapi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menggunakan sebuah metode yang sudah terbukti ilmiahnya untuk melakukan proses-proses yang ada di depan ya. Preservation, collection, validation, identification, sampai dengan presentation untuk mendapatkan barang bukti digital. Intinya seperti itu, secara umum. Ya, intinya seperti itu. Nah, forensiknya apa saja misalkan yang sering ada di dalam digital forensik itu? Banyak banget sebenarnya. Ini salah satunya aja. Ini salah satunya. Ya, forensik itu ada yang namanya network forensik, device forensik, dan juga internet forensik. Ya, banyak lagi sebenarnya yang lain. Mobile forensik ada. Data forensik ada. Nah, tapi biasanya banyak yang digunakan itu adalah network, device, dan juga internet. Ya, makanya menarik. Jadi kalau teman-teman ingin, tadi kan ada yang nanya, ya Pak, ingin belajar tentang digital forensik itu. Ya, luas juga, cukup luas ya. Tapi tidak seluas cyber security ya. Karena di dalamnya banyak banget nih bagian-bagian forensiknya. Mau spesifikasi atau spesifik belajar tentang network forensik, ingin belajar tentang device forensik atau forensik OS, sistem operasi ya, atau jari internet forensik ya, mobile forensik, data forensik, banyak. Maunya kemana? Ya. Menarik kan? Nah, tapi tidak semudah itu ya belajarnya ya.
belajar tentang atau menjadi expert di bidang digital forensik itu benar-benar teman-teman tidak hanya bisa belajar tapi harus didukung dengan environment-nya. Jadi kalau misalkan kayak saya nih, misalkan dosen, ya saya nggak akan bisa ngajar sampai ke detail-detailnya atau ke teknisnya. Karena kenapa? Karena saya belum pernah menghadapi kasus-kasus digital forensik ini atau kejahatan-kejahatan di bidang digital ini. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih atau menjadi expert di bidang digital forensik, ya berarti harus bekerja di, misalkan ya, misalkan di BSSN atau bekerja di KPK, belajar di Polri atau bekerja di Polri di bagian cybercrime-nya. Itu bisa. Jadi tidak hanya ilmu secara konseptual, tetapi praktisnya teman-teman bisa dapat di sana. Karena digital itu kalau nggak diterapkan di teknis, praktik, susah. Ya, makanya di ini saya cuma ngasih tahu konseptualnya bagaimana. Prakteknya silakan teman-teman kembangkan sendiri. Oke, nah ini tentang digital forensik. Nah, kemudian proses-prosesnya apa saja, Pak? Ini terakhir ya, udah mau 1 jam lebih gitu ya. Proses-prosesnya itu apa saja? Nah, ini di gambar di depan ini merupakan proses dari digital forensik. Nah, inilah metode yang harus teman-teman ikuti. Jangan sampai loncat-loncat, jangan sampai terlewatkan. Ya. Jadi, untuk mendapatkan integritas dari barang buktinya dan juga pelaporan chain of custody-nya, teman-teman harus melakukan satu identifikasi dulu. Ya, mudah-mudahan nanti di video berikutnya, di live berikutnya, saya akan jelaskan masing-masing dari prosesnya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tahapan pertamanya itu adalah identifikasi. Ya, kita identifikasi dulu apa yang terjadi di sana, di tempat crime-nya. Ya, kemudian jenis kejahatannya apa, barang buktinya apa dan seterusnya, kemudian kita kumpulkan. Nah, proses pengkoleknya atau proses pengumpulannya ada cara-caranya. Enggak, misalkan ya, kalian menemukan ada komputer misalkan, ya udah cabut-cabut kabel langsung bawa ke markas misalkan. Enggak gitu juga, Ferguso. Ya, tidak semudah itu. Ya, ada step by step-nya, ada tata caranya. Apalagi kalian akan berhadapan dengan alat-alat elektronik, itu bahaya. Ya, kita cabut kabelnya, kabel listriknya, komputernya mati atau alat elektroniknya mati, berarti datanya juga di dalamnya hilang. Kalau dia datanya atau media penyimpanannya bersifat volatil, hilang. Nangis tuh. Ya, ada caranya. Kemudian udah dikolek, udah dikumpulkan, masuk ke examination-nya, diperiksa, diuji. Ya. Setelah itu baru dianalisis hasil pengujian atau hasil pemeriksaannya, dianalisis. Bener nggak nih? Ya. Buktinya apa, semacam kita nemukan apa nih segala macam. Nah, setelah itu baru hasil analisis itu kita presentasikan. Ya, harus dipresentasikan karena kan hakim gitu ya, atau di pengadilan itu kan nggak bisa kita tunjukin misalkan ini buktinya ada hard disk, di dalamnya ada file buktinya, Pak. Gimana caranya hakim bisa ngelihat itu atau meyakinkan hakim bahwa benar itu adalah barang buktinya? Kan nggak bisa. Hard disk emang kelihatan gitu? Kalian tunjukin hard disk misalkan, nih hard disk, Pak, di dalamnya ada file. Hakim gimana cara ngelihatnya? Ya nggak bisa. Nah, makanya harus dipresentasikan dengan bentuk laporan, dengan bentuk apa, dan seterusnya. Itu ada juga step by step-nya. Nah, barulah proses digital forensiknya selesai. Nah, ketika dalam proses analisis terjadi kekurangan data misalkan, ada terjadi misalkan, kok nggak nemu ya, segala macam. Nah, kita bisa ulangi lagi
ke tahap pengumpulan. Mungkin pada saat tahap pengumpulan ada yang kurang lengkap, ada yang ketinggalan, ada yang terlewati. Kita ngulang lagi. Setelah dikumpulkan, examination lagi, kemudian analisis lagi. Sampai dengan kita menemukan hasil analisisnya. Oh, pokoknya kesimpulannya ini, baru kita presentasikan. Udah, selesai, beres. Ya. Nah, ini yang teman-teman perlu catat nih. Proses dari digital forensiknya. Ya. Oke. Cukup ya, udah 1 jam lebih. Sebelum kita akhiri, saya ingin baca-baca lagi ya chatnya. Muhammad Irfandi Rizky Dirgantara, TNU. Wih, keren. Pak, kalau situs belajar cybersecurity yang bagus di mana, Pak? Kalau di luar itu ada yang namanya platform TryHackMe, ya, atau Portswigger, kemudian juga ada HackDecide. Itu ada tuh. Di situ juga sudah ada step by step-nya. Roadmap-nya juga ada, udah ada, bisa diikuti. Ya, tapi kalau yang lokal itu yang saya pernah jadi author itu di Cyber Academy. Ya, Cyber Academy itu teman-teman khusus platform untuk belajar tentang cyber security. Ya, gitu Bang Irfan. Kemudian Farid Fadilah, Pak, kenapa orang cyber security nggak begitu populer di Indonesia? Ini pertanyaan klasik. Memang kalau di luar itu apresiasi ya. Apresiasi terhadap orang-orang cyber security itu memang benar-benar ya sudah tidak dipandang sebelah mata. Yang malah di luar itu profesi sebagai cyber security itu sudah menjadi tren tersendiri, apalagi di zaman sekarang itu banyak. Nah, di Indonesia mungkin awareness-nya ya, mungkin kepeduliannya tentang cyber security-nya masih kurang mungkin. Ya, sehingga masih kurang apresiasi terhadap para ahli-ahli di bidang cyber security. Padahal di beberapa komunitas cyber security yang saya ikuti itu banyak banget orang-orang, bahkan anak muda yang jago, yang ahli di bidang cyber security. Kalau buat ini emang sih sayang banget sih kalau misalkan tidak diberdayakan ya. Jadi ya, tapi alasan detailnya saya sih kurang tahu ya. Bisa salah jawab. Kemudian Bang TW TRW, forensik ini salah satu job desk-nya incident handler ya, Pak. Incident handler itu enggak. Ya, setahu saya sih ya. Kalau saya salah, punten, tolong dikoreksi ya. Sejauh setahu saya enggak. Jadi incident handler itu memang dilakukan oleh para di dalamnya ada namanya incident response. Ya, cert. Ya, itu namanya incident response. Nah, ketika incident response itu sudah mengidentifikasi adanya event, adanya peristiwa terjadinya kejahatan-kejahatan di bidang cyber security atau di bidang cybercrime. Nah, maka barulah si forensik itu, digital forensik itu masuk ke sana. Ya. Dia baru masuk ke sana. Dia akan kumpulkan, dia akan koleksi, identifikasi ada masalah apa di sana, kemudian dia akan koleksi, kumpulkan bukti-buktinya apa. Misalkan kalau di trafficnya dia akan capture paket-paket datanya. Ya, misalkan ya, contohnya gitu. Kemudian dia uji, kemudian dia analisis, kemudian dia presentasikan. Ya, jadi incident handler itu memang masuknya ke bagian incident response. Kemudian Nakayuri 58, Bapak lebih merekomendasikan platform TryHackMe atau HackPlans? Kalau saya sih rekomendasikan TryHackMe. Kalau saya ya. Kalau saya rekomendasikan TryHackMe. Kemudian Bang Ahmad Ismail, buku fisik digital forensik yang recommended apa, Pak? Buku fisiknya itu yang jadi pegangan saya itu judulnya adalah Digital Forensik. Digital Forensik
penulisnya itu atau editornya itu adalah Andre Arnes. Ya. Digital Forensic by Andre Arnes. Arnes. Publisher-nya kalau nggak salah Wiley. Ya. Itu pegangan saya. Banyak banget sih sebenarnya buku-bukunya. Tapi yang lumayan lengkap itu kalau menurut saya itu dari buku itu. Ya, silakan aja cari-cari di internet. Bang Rafli MV, halo. Halo juga Bang Rafli. Makasih udah hadir. Kemudian Ardian Angkasa, Bang, Bandung kabar gimana? Katanya virus HIV. Walah. Ya. Katanya meningkat ya informasinya. Tapi sejauh ini alhamdulillah Bandung aman-aman saja. Ya, masih aman-aman saja gitu ya. Ya, ya begitulah Bandung. Terlalu sejuk mungkin cuacanya gitu ya. Terlalu dingin. Cuman saat ini cuacanya memang lagi benar-benar ekstrim ya. Jadi teman-teman yang ada di posisi di Bandung harap jaga kondisi badannya. Bang Jarot Sudarto, Pak, halo Pak, mau nanya kalau untuk pemula mau belajar cybersecurity lebih baik mulai dari mana dulu Pak? Ini juga pertanyaan yang sama tadi. Kalau saya sih rekomendasiin tonton video saya live yang sebelumnya yang tentang roadmap. Ya, roadmap belajar cybersecurity itu udah ada kok. Bang TW, kayaknya kalau S2-nya ngambil hukum asik nih Pak. Tesisnya ngambil oke, ini dulu cita-cita saya juga nih. Dulu pas S2 masih bingung ya. Ya. Tapi karena kalau dosen itu kan harus linear ya. Studinya harus linear. Jadi kalau satunya informatika, ya S2-nya juga harus berhubungan informatika juga. Ya, jadi saya nggak bisa ke hukum. Padahal seru tuh kalau misalkan S2-nya ngambil hukum. Ya, udah ada rencana sih ngambil cyber law. Ya, cuman kalau saya ngambil hukum berarti saya nggak bisa ke apa berprofesi atau melanjutkan karir sebagai dosen. Jadi kok Bang TW tertarik, bagus Kang. Ya. Ke hukum tapi ngambilnya ke cyber law. Ya. Duitnya banyak. Walah, ngomong duit lagi. Duit mah nyusul lah gitu ya. Jangan mikirin duit mah nyusul gitu ya. Yang penting mah eksis dulu deh. Banyak job aja dulu ya. Kemudian oh ini dari bahasa Jepang gitu ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Piko, mau tanya Bang, apakah ada tools yang bisa dipelajari di forensik? Banyak, toolsnya banyak. Nanti di live berikutnya saya akan jelaskan lebih detail proses dari digital forensik dan juga tools-tools yang biasanya digunakan. Ya, jadi tetap pantau ya channel saya ya. Kemudian dari Bang Sofyan, Sofwan ya, Sofwan HRZZ. Forensik itu berhubungan dengan pentest nggak Pak? Nggak. Nggak ada hubungannya. Kemudian Bang Dry, examination maksudnya apa ya Pak? Examination maksudnya kita menguji data ataupun barang bukti yang kita kumpulkan. Ya kan? Barang bukti itu kan harus kita periksa dulu. Apakah barang bukti itu pernah tersentuh oleh orang lain? Apakah barang bukti itu sudah tersemar atau tersamarkan oleh orang lain juga dan seterusnya? Itu harus dicek dulu, karena kalau terbukti barang buktinya itu nggak valid, itu nggak bisa kita analisis, pasti hasilnya akan salah ya, hasil analisisnya itu pasti akan salah. Nah itu makanya ada perlu proses perputaran tadi ya, proses repetitif itu. Jadi kalau misalkan ada hasilnya nggak masuk logika atau tidak sesuai, itu berarti kita ngulang lagi kolektif dan seterusnya ya. Bang Selen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau belajar IT security Bang, video mana yang Bang perlu tonton? Tonton dulu yang roadmap ya. Itu baru kemarin saya bikin, minggu-minggu kemarin ya. Tonton dulu yang itu, pahami dulu tentang cyber security-nya, barulah mau ngambil yang mana, belajar dari mana, itu ketahuan semuanya.
Kemudian V ransomware. Apakah sertifikat CTF apakah bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di cyber security, Pak, jika tidak sanggup mengikuti ujian? Oke. Beberapa sertifikat CTF itu sebenarnya bisa kita lampirkan ya sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk merekrut kita. Bisa saja. Jadi semua sertifikat yang berhubungan dengan cybersecurity itu bisa menjadi lampiran. Tetapi dengan catatan ya, kadarnya atau levelnya itu tidak bisa dibandingkan dengan sertifikasi profesional. Ya, jangan dibandingin. Walaupun sama-sama sertifikat, tetapi secara value-nya, nilainya itu beda. Ya. Jadi boleh, bagus malah. Saya justru menganjurkan teman-teman yang punya sertifikasi misalkan pernah melakukan bug hunting, dapat misalkan sertifikasi penghargaan dari perusahaan A karena sudah menemukan bug, itu kumpulin semuanya. Jadiin CV. Ya. Jadiin bukti CV-nya karena mungkin saja perusahaan-perusahaan lebih bisa atau bukan ini ya, bukan lebih ya, tapi bisa menjadi bahan pertimbangan lainnya. Oh, misalkan bank ransom, ransomware misalkan sudah pernah melakukan bug hunting atau melakukan CTF sampai dengan level sekian misalkan. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Ya. Kemudian Bang Bahrul Panji Gumilang. Halo Pak, halo juga Bang Bahrul. Selamat datang, selamat bergabung. Kemudian Bang Salan, Bang boleh nggak ikut grup cyber security? Silakan saja, masuk saja ke Telegram, itu ada di awal video tadi. Kemudian Bang Ahmad Ismail, kalau ketemu Pak buku fisiknya, terima kasih. Oke, selamat membaca Bang Ahmad. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuannya. Kemudian Bang Muhammad Fauzan, wah si Ojan. Asik, besok belajar sama Bang Dodi. Oke, insya Allah kita bertemu di kelas ya, belajar. Nah, di kampus jangan telat masuknya, awas. Bang Aldo Remiva, kalau Bapak sendiri siapa pribadi lebih pro atau mahir di mana Pak, ofensif, defensif, defensif terus bidang server? Saya nggak ahli di mana-mana sih, saya cuma senang belajar cyber security. Jadi kalau misalkan ingin bicara semuanya hayu, tapi kalau ahlinya di mana, nggak. Digital forensik saya nggak ahli ya, pentest saya nggak ahli. Ya, ofensif, defensif juga saya juga nggak ahli. Tapi kalau mau bicara secara konsep, ayo. Semuanya dijabanin. Ya. Karena saya bukan praktisi ya. Saya bukan berangkat dari praktisi, tapi saya berangkatnya dari akademisi. Itu, makanya saya sangat iri sebenarnya ya. Saya sangat iri terhadap teman-teman yang terjun langsung di pekerjaan-pekerjaan secara teknis. Itu saya iri banget. Karena saya jarang sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya, makanya saya buat channel ini, salah satu tujuannya itu adalah untuk apa ya, mendoktrin ya, mendoktrin orang-orang atau anak-anak muda itu supaya bisa berkarir di cyber security. Gitu ya, Bang Aldo ya. Kalau bidang server, saya lebih ke bidang informatikanya, saya lebih expert di jaringan ya. Saya lebih expert di jaringan. Kalau misalkan web aplikasi, itu ada teman saya, rekan saya, Pak Sandika, yang punya website, punya channel WPU, ya, web programming Unpas. Ya, beliau itu expert banget di bidang web application. Mau bicara API, mau bicara web, mau bicara front-end, back-end, beliau jago. Kok saya nggak bisa. Ya, tapi kalau misalkan server, insya Allah saya bisa. Server, jaringan, cloud, insya Allah saya bisa. Satu lagi Pak, saran sertifikasi internasional yang gratis ada Pak. Waduh, yang gratis ya. Yang gratis. Nggak ada. Semuanya berbayar ya. Semuanya berbayar. Ya, tapi kalau misalkan training ya,
training itu banyak. Misalkan dari Udemy, Udemy itu banyak banget yang menyediakan course training gratis. Atau di Cyberary. Saya pertama kali ikut di Cyberary, itu lumayan bagus juga, sertifikasi gratisnya ada. Ya, tapi bukan sertifikat kompetensi ya. Kayak CEH misalkan, ISI Council, atau kayak ya, apa namanya, ISAKA gitu kan, kayak apa lagi ya, ya dan lain-lainnya gitu ya, nggak kayak gitu. Ini mah lebih ke training edukasi, itu mah banyak yang gratis. Jam berapa mulai kelasnya Pak? Oh, besok itu di kelas itu saya mulai dari jam 7 pagi, ada 3 kelas, jam 7, jam 10.40 sama jam 1 ya. Saya bahkan standby di kampus besok. Bang TW, mahasiswa Bapak banyak yang terjun di dunia cybersecurity nggak Pak? Kok di kampus saya jarang banget. Jarang banget juga, sama kita ya, satu frekuensi ya. Banyaknya bukan nggak ada ya, tapi jarang. Ada, tapi jarang. Ya, akhir terakhir itu ada lulusan saya itu yang bekerja di bidang security. Ya. Nah, tapi kalau banyak mahasiswa yang mengambil topik skripsinya atau tugas akhirnya tentang cybersecurity itu lumayan banyak. Ya. Oke. Cukup. Ya, video live kita kali ini sudah hampir sejam 30 menit ya, sejam 24 menit. Sudah lumayan lama. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah gabung di live YouTube saya kali ini. Ya. Walaupun pembahasan kita masih di atas, masih di kulit luar, insya Allah di live berikutnya saya akan masuk ke bagian daleman gitu ya. Istilahnya daleman banget deh. Daleman dari proses digital forensiknya. Beserta saya akan tunjukkan, bukan praktekin ya, tapi saya akan tunjukkan ke teman-teman tools-tools apa saja yang biasanya digunakan untuk proses digital forensik ini. Tools yang freeware ataupun yang berbayar. Ya, itu saya tunjukin ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah dukung. Juga terima kasih juga pada Pak Sandika tadi yang sudah join ke channel ini. Makasih banyak supportnya buat teman-teman juga. Makasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat terus. Dan juga tetap semangat untuk belajar cyber security. Ya, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat. Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.